mendidik kita pas, okay. Yeah. Oh, lah. Tersungku. Tahun berapa lagi, Pak? 2016. Oh, 2016 ya, Pak. Piye meneh? Kae dereng diparingi Mas Yur. Oh. Masih kan ngersakne atau beli daging pay option Mas. Sedikit. Ya mudah-mudahan ya, Mas. Barokah manfaat. Awet sama nagem. Harga berapa, Mas? 6,75. Apa ya murah ngono iki? Murah to. Tenggalek ya? Iya, buku-buku sama anak kemawet, baruka Mas Teguh, buka aja diri diparingi terus buku, wes, oke Mas Jo. Iya, terima kasih. Nek faktur ini mestinya nek Mas. Jadi kalau mau sama sekolah nenek bah langsung melebu bleng naik kondisi ini pancing dengan pancing klik faktur rekomendasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk mereview unit-unit mobil yang ada di garasi ya. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di sana ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang barokah tentunya. Kali ini kita akan mengupdate unit-unit berjenis Upin Ipin banyak Pak Amin ya. Upin Ipin alhamdulillah untuk sediani. Ada sedan-sedan Pak Amin ya. Oh, sedian yang dahsyat harga merakyat. Harga merakyat ada. Di sini juga pemandangannya sambil jalan-jalan enak, sambil di kampung soalnya Pak Amin ya. Maaf ya. Sambil lihat pemandangan, sambil berpariwisata ya. Berpariwisata, lihat pemandangan sambil lihat-lihat kendaraan biar pikirannya tenang. Di sini juga dekat sama masjid ya Pak Amin ya. Kalau sampean mau sembahyang, mau apa, nginap juga boleh, monggo. Nginap juga disediakan. Nah, sampean juga bebas. Di sini bebas test drive, bisa bebas memilih. Yang penting nego ya Pak Amin ya. Nego los. Nah, sampai jadi. Nah, kali ini kita mulai harga berapa Pak Amin ini Pak Amin? 30 jutaan ya. 30-an juta. 30 jutaan tetap menyediakan mobil yang merakyat Pak Amin merakyat. Ya. Nah, menengah ke bawah. Oke Pak Amin, monggo langsung aja kita review unit-unit yang ada di garasi. Untuk alamatnya kita tulis di deskripsi ya. Nah, ini yang baru datang ada Datsun Go yang tipe long ini tahunnya 2015 T option sudah body kit. Nah, ini sudah spionnya sudah dibikin mirror. Sudah body kit, peleknya juga udah racing. Sudah ada fog lampnya full variasi. Nah, itu kan sudah mirror, terus jok-joknya udah disarung bersih, transmisinya manual. Untuk pajak Datsun Go ini kisaran 1.600.000. Ya, mobil insya Allah masih kenceng. Sudah dikasih full peredam itu ya. Untuk harganya ini Datsun Go ini kita jual harga ini yang T option ya ini 69.500 ya. 69.500 Datsun Go warna hitam. Yang long ini yang 3 baris ya 69.500. Ini yang T option ya. Sudah body kit ya. Monggo yang minat langsung aja ke garasi, udah full variasi ini. Insya Allah tidak ada bekas laka. Kepanjenengan langsung datang ke garasi. Yang menentukan itu kan panjenengan. Kita cuma mempromosikan unit-unit yang ada di garasi kita ya. Selanjutnya ini kita punya ada BRV. BRV tahunnya 2016 ini, transmisi manual. Untuk BRV ini kita jual harga 159 juta bisa nego, platnya T ya. 159 juta bisa nego, pajaknya sekitar 3 jutaan untuk BRV ini, transmisi manual. Ini tipenya yang E ya. Tahunnya 2016, joknya 3 baris, monggo yang minat untuk VRV. Nah, AC-nya udah double blower ya, warnanya hitam.
Selanjutnya kita punya lagi ada Karimun ini ya. Karimun Estilo. Platnya B juga, pajaknya hidup. Untuk Karimun ini kita jual harga 59 juta, bisa nego. Platnya B, VXI ini yang 1.1 cc-nya ya. Pajaknya 1 jutaan. Transmisi manual juga. CC-nya 1.1 ya, ini Karimun VXI tahunnya 2008. Maaf ya, 2008 ya. Kilometer sekitar 79.000. Jok-joknya sudah di cover bersih. Nah, biar tidak kena kalau bawa anak kecil, biar tidak kena es krim. Mudah dibersihkan gitu ya. Tahunnya 2008. Untuk jok-jok belakangnya sambil lihat ya, lumayan mobilnya masih lumayan kenceng, tulang-tulangannya juga enggak ada bekas laka. Ini kan masih utuh tulang-tulangannya. Untuk ban-bannya kisaran 50-60% ya, tapi masih layak pakai ya untuk Karimun Estilo. Selanjutnya kita punya lagi ada CRV tahunnya 2003. Ini transmisi otomatis ya, CRV platnya AG lokal, AG Tulungagung. Ini tahunnya 2003. Ini sudah gen 2 ya. Ini generasi kedua untuk mobil CRV. Transmisi otomatik, warnanya silver. Nah, dalam-dalamannya sama lihat. Insya Allah kalau matic-matic masih responsif ini ya, masih nyaman ya. Ini sudah saya coba sendiri untuk matic-maticnya, masih lumayan nyaman ya. Untuk harganya CRV ini kita jual harga 2003, transmisi otomatik, pajaknya hidup ini ya. Ini CRV kita jual harga 70 juta ya. 70 juta bisa nego, sudah dapat CRV tahunnya 2003 ini. Transmisi otomatik ya. Gen 2 ini. Monggo yang minat, joknya sudah 3 baris ini. Enggak ada bekas benturan atau laka juga ya, platnya lokal. Untuk CRV pajak kisaran 3 jutaan ya. Ban-bannya masih 60%. Nah, selanjutnya kita punya Ayla. Ini tipenya X. Ini yang depan ini kromnya sudah kita belikan. Ini kan lepas kemarin ya. Kromnya yang depan ini. Ini kan ada kromnya, itu sudah kita belikan. Nunggu datang. Untuk Ayla ini transmisi manual ya. Pajaknya hidup. Pajaknya baru ini bulan 8 panjang. Ini jadi 1 tahun utuh. Transmisi manual. Warna putih ya. Sudah ada head unitnya. Pajak untuk Ayla ini 1.600.000 ya. Shalom, mesin-mesin juga sehat. Kilometer sekitar berapa itu ya? 100-an ya itu. Nah, tulang-tulangannya sampai lihat. Tulang-tulangannya juga utuh. Untuk ban-bannya masih lumayan tebel ya, masih 70%-an ya. Untuk Ayla tipe X tahun 2014 ini warna putih, soalnya ini warna putih, ini kita jual harga 77 juta ya. 77 juta, monggo sampean langsung nego ke garasi ya. Selanjutnya kita punya lagi Karimun Wagon nih. Karimun Wagon tipenya R. Nah, Wagon tahunnya 2014. Tipenya GL ya ini. Wagon GL 2014 ya. Transmisi manual juga. Platnya B, pajaknya hidup. Nah, jok-joknya juga masih bersih, masih bagus. Untuk Karimun ini kita jual harga 69 juta ya. Ini tahunnya 2014 ya. Karimun Estilo yang wagon ini ya. 69 juta. Pajaknya hidup. Nah, sampai lihat kedalamannya, dalamnya masih lumayan bersih ya. Kalau naik-naikannya enak ini. Tahunnya 2014. Untuk apronnya juga masih utuh, tulang-tulangannya masih bagus. Ban-bannya kisaran masih 60%-an ya. Monggo yang minat untuk Karimun. Selanjutnya kita punya ini Avanza G tahunnya 2013, transmisi manual juga. Ini yang tipe G ya.
Tipe G tahunnya 2013 sudah double airbag. Ini pajaknya hidup, platnya T. Nah, insya Allah mobil kenceng ya. Ini masih 90% ori ya. 90% ori, ada speed di damper aja sedikit. Lainnya insya Allah harus inilah. Kilometer 90 berapa itu? 92 ribu itu servis record juga masih bagus. Ini soalnya baru datang, belum kita salon ya. Untuk sarung-sarungnya masih kotor. Ini baru datang hari ini, belum kita salon, belum kita bersihkan. Untuk Avanza ini pajaknya kisaran 1.800.000 sampai 2 juta ya. Ini soalnya tipe G, tulang-tulangannya juga nggak ada bekas laka. Ban-bannya masih sekitar 80% ini, masih layak pakai ini. Untuk Avanza ini kita jual harga 115 sampai bisa nego ya. Tipenya G tahunnya 2013, monggo langsung ke garasi untuk meminang salah satu mobil yang panjenengan minati ya. Nah, assalamualaikum Pak Men. Salam. Are nyapo kowe? Are nyapo piye to? Lha iki wayahe review Pak Men. Review. Sumbangan. Jadi modelmu kok rapi, supaya biasane sikilmu ora pernah mbok pelang, mbok pelang. Iya. Jadi sumbangan. Oke Pak Men. Langsung saja Pak Men. Langsung aja ini Mas. Ini ada apa? Garasi mobil kedatangan satu unit harga-harga merakyat. Apa ini Pak Men? Verosa tahun 93 Mas. Verosa ya? Aki nih Pak ini. Letternya udah lokal lagi. Ini harganya pun enak. Enak tuh dalam arti harga-harga lirih boleh ditawar itu. Berapa ini Pak Men? 40 juta boleh mengenyang. 40 juta ya? Boleh lihat ini keseluruhan bodi Pak Men? Keseluruhannya ya mesti dilihatkan kayak apa. Min-minnya sama dibacakan aja sekalian tuh. Oh iya iya. Ini apa Pak Men? Gimana? Ini minnya yang pasti itu harga. Masalahnya apa? Itu mengenyang kan? Yo nego nih yo. Lirih hai lo, silarang-larang. Oke, okay, oke, okay. Ini satu unit Verosa. Warnanya sangat indah, Mas. Ini sudah di bedak karung, Mas? Udah, ini udah di skinker. Sudah. Skinker atau apa? Skinker, ya, mas glow. Di Faisal, Mas. Oke, okay, okay. Tinggal nyuci aja, ini. Okay. Ini kedalamannya. Oke. Okay. Indah, kan? Lumayan. Limat untuk dibeli. Mat untuk dibeli. Ini sudah lokal. Murah masih. Ini berapa Pak Men? 40 juta lainnya. 40 juta lainnya. Murah nawar itu. Nego los, yang penting pada numpangi tadi tinggal ini. Oke oke Pak Men ya. Bensin Pak Men ya? Ya ja. Iya. Manual. Masuk arep ndut. Manual transmisi, manual. Manual transmisi. Oh, nah, kalau ya mesti bahan bakar bensin, maksud arep isi ini ndut Mas. Ya oke oke oke, Riane. Ada lagi satu unit Jinio Mas, Honda Jinio. Tahunnya 93. Ini ini juga harga merakyat. Berapa ini Pak Man? Ini harganya 40 juta itu harga-harga salah itu loh Mas. Harga salah ya? Yo, yang benar ini tetap customer atau pelanggan yang mau datang ke tempatnya dari sinyal Agung itu. Oke. Okay. Jangan memandang motornya itu mutoba Mas Yud. Gini. Gini. Jangan memandang kalau motornya itu mutoba, motor tua bangga seluruh Indonesia. Kualitasnya tadi di saiki lho ra di ini. Kualitasnya gimana, Mas? Bagus ya? Kualitasnya yo best of the best dong. Ulah sate manis-manis nih. Yo tidak, ini mau harga merakyat tapi Sampo kan sudah membuktikan toh Mas Yud. Wis teko Kalimantan barang motor-motor mutoba dikirim karo Agung Gaje. Oke. Iki mau dikirim ning Kalimantan nek. Tinggal mancap. Siap, siap, siap. Ini berapa harganya? Harganya Pak Men? 40 juta. Iki dikliceni di 40 juta semua ya? Heeh. Dikliceni di skinker atau di paisol gitu loh Mas. Dipoles itu wayu iki. Oke, iki dung di kan ya. Ya belum. Ini belum di skinker. Kayak kusam gitu loh Mas. Ya oke, siap-siap, siap. Apa lagi Pak Men ini? Jangan lupa ini harganya harga salah 40 juta. Nego los numpang diri tinggane. Oke, oke, oke. Terus ini apa lagi Pak Men? Ini ada satu unit Corona. Corona ya? Toyota Corona. Corona sudah berakhir. Makanya beli ini nolak balak. Regone yo luwiri. Berapa lirinya Pak Man? Nomor wedus 35 seoleh menggoyang. Tahun?
tahunnya ya 92 toh Mas. Oh, kalau dulunya itu anak-anak pejabat ini yang naikin. Oh, anak pejabat ya. Sekarang apa? Bakul sambil tumpang. Iki koyo merek Indosiar ya. Oh, ini apa ini? Oh, ini logo Toyota ya kayak gini loh Mas. Oh, gitu ya. Orang pinter ramean. Coba lihat kedalamannya itu Mas. Indah-indah. Wong Toyota itu motor mobil mewah toh Mas. Deh. Ini mobilnya kelas-kelas mobil klasik Mas. Barangkali yang senang-senang klasik. Monggo, ora cepet, ora pinter iki. Indah nek dalamannya. Ini udah power window. Mesin-mesin gimana nih? Mesin gimana? Ah, dahsyat. Alias sehat. Oke, siap. Nah, ini warnanya. Kalau ini Mas. Yo. Nah, ini logonya Mas. Logonya Toyota Corona, gitu. Kayak gini. Ini Corona. Jadi mungkin barangkali yang terpesona kena iki obat, tolak Corona. Berarti kuwi kok ngombe ngono yo. Ngunani. Yo ya tidak to. Dike omahe. Dike omahe. Dile omahe Corona arep mlebu gawani. Oke, siap. Baliknya sudah racing Pak Man ya. Balik sudah racing Mas. Ini build up asli Toyota Corona loh Mas. Oh iya iya. Nah, ini kalau minnya ada, ini cacatnya ini ada pembenahan lah, tapi sedikit Mas. Sedikit. Cuma namanya harganya sangat liri toh Mas. 35 juta oleh mengenyam. Kalau misal ini minta dibenahin gitu ke saya beli gimana? Boleh Pak Man ya? Ya siap. Siap ya? Iya. Oke, oke, siap. Ini kedalamannya udah melihat Mas. Oke. Mas, ini masih orsinilan. Jok-joknya. Kalau interiornya dalam itu indah, enggak power window. Ya toh. Oke. AC-nya dingin Mas. Ya cuma ini loh Mas, dinginnya. Oke. Ya harga-harga merakyat. Ini lainnya ada apa, Man? Lainnya ada unit-unit yang masih ada, Mas. Monggo mereka. Ada lagi satu unit X-Trail, Mas. X-Trail ini transmisi matic, Mas Yud. Kalau Agya tadi kan transmisinya manual. Ini transmisi matic, ini bukanya harga sangat lirih. Ini letternya udah G, Mas Yud. 65 juta. Oke. Okay. Harga keliru lagi itu. Oke, okay. Ini Pak Man, yo. Ini apa? Kalau yang ini Avanza Mas Yud, yang kemarin itu masih ada. Berapa ini? Ini bukanya harga 136 Mas Yud. Itu pun boleh digoyang. Tahun? Ini tipenya G, tahunnya 2016. Oke, okay. Nah, sebelahnya ini Pak Man, ini merah-merah ini Pak Man. Kalau ini Calya Mas Yud. Calya ya. Calya tahunnya 2016, ini tipenya G. Gigi juga ya? Warnanya merah, Michael Schumacher, Ferrari. Berapa ini, Aman? Ini 100. 100 itu cepek. Dan itu juga boleh menawar. Oke. Okay. Tanya, Aman. Brio tinggal satu, kemarin 5 butir atau 5 buting. 5 5 buting aja jasangan unit. Okay. Tinggal satu ini tahun yang transmisi manual, empatnya udah laku semua alhamdulillah. Ini tinggal satu unit tahunnya 2013 transmisi matic Mas Yud. Berapa ini? Sikile awake dhewe sing nengen ora kesel nek pemeriksa anu nek customer tuku iki. Pemoro ame ini Mas Yud. Transmisi matic ini bukannya harga 105 itu kan harga salah toh Mas Yud. Kena digoyang. Oke. Okay. Itu Pak Man ini. Mas yang mana? Ini sebelah. Oh, ini. Yang ini Avanza tahunnya 2010. Ini sudah new model Mas. New model ya? New model itu palangnya sudah 4 Mas. Oh ya tahu sudah. Palangnya 4, coba lihat kedalamannya. Double din sudah ada ya kan? Oh siap. Nah, ini tipenya E Mas Yud, tapi sudah di upgrade Mas Yud. Berapa ini Pak Men? Ini liri ini. Berapa ini? Tahun 2010 seluruhannya sudah di upgrade kayak G asli itu. Cuma rekomendasi dari STNK-nya masih E. Ya ini paling udah racing keseluruhannya G. 85, 85 juta bisa mengenyang. Okay. Apa opo yo ora murah to Mas Yud? Murah-murah. Ini lho Pak Man yang menarik Pak Man. Ya, ada yang diesel lagi. Ini ya. Ini diesel Pak Man ya? Iya, ini diesel. Ini Panther LS. LS Mas. Letternya udah terenggalek. Tahunnya 2001 Mas. 2001 ya. Ini bukanya 86.
AG ya platnya? Platnya AG, warnanya juga indah gitu loh Mas. Berapa hati, ini? Hati, hat, hat me. Hat, warna hat me, hati saya. Berapa ini Pak Man? 86 bisa mengenyangi. Oke, 86 juta ya. Ya iki ya didol karo gaji iki. Apa neh kok dol iki? Seneni, seneni kok iki. Enggak, wis to enek sing nyang dol gaji. Piro iki? Sing penting kan money, i salary gitu loh. Piro didol piro iki? 82 tahunnya 2016 iki. Oh, alah oke. Sing larang kan rekomendasi gaji nih lho. Oh iya iya. Gatinge 3 juta ora entek kok Mas Yudi. Ora ganti gating. Monggo nek pemirsa ngersak nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.